Walaupun masa perbahasan kita ada hadnya, kandungannya ada berbagai. Ada pedas, ada manis, ada kelat pada deria rasa kita. Tapi saya percaya di atas niat murni rakan-rakan ahli-ahli yang berhormat untuk mengutarakan cadangan, pandangan dan kritikan untuk kebaikan negeri kita yang tercinta ini. Di sinilah perlunya kita mempunyai jiwa besar dengan berbagai pandangan yang diutarakan. Saya percaya bahawa dalam Dewan yang mulia ini, satu ketika dahulu pernah menjadi saksi perbahasan hangat yang bertalu-talu atas sebab-sebab yang mungkin tepat dan sesuai pada waktu itu. Kita juga sedar bahawa zaman beralih, musim bertukar. Pada masa ini adalah masa hadapan berada di tangan kita. Sama ada hendak kita bawa ke kiri atau ke kanan, sendirian atau kita pikul bersama. Peribahasa Melayu ada mengungkap, mengusut mudah, menyelesaikan susah. Maka ada baiknya kita sebagai ahli yang berhormat ini menjadi resam pemimpin yang baik dengan menjadi tempat tuah rakyat kita di bawah mengadu nasib. Seperti kata bidalam Melayu, ibarat kayu besar di tengah padang, tempat bernaung kepanasan, tempat berlindung kehujanan, uratnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat sekalian, saya sedia maklum atas segala intipati yang telah diberikan sepanjang sesi perbahasan. Mana-mana yang bersifat kritikan atau teguran yang benar dan membina, sudah tentunya saya dan rakan-rakan sekalian akan perbaikinya. Walaupun adanya kekhilafan fakta yang sebahagiannya sudah dijawab oleh sahabat rakan-rakan dari MMKN, namun saya memilih untuk tidak mengungkitnya kembali dalam ruangan ini. Sebaliknya ingin terus melihat ke hadapan dan memberi fokus kepada agenda yang lebih besar demi penyatuan ummah. Dalam masa yang sama, sebagai pemimpin, kita sepatutnya berjiwa besar, lebih matang dan rasional dan berupaya untuk memimpin ahli-ahli dan akar umbi kita demi objektif yang besar dan tidak hanya terkongkong dengan agenda setempat. Pepatah Arab ada menyebut yang bermaksud kepuasan atau persetujuan dari semua pihak manusia adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Inilah juga kisah yang selalu kita baca mengenai Luqmanul Hakim yang berjalan kaki bersama anaknya dengan seekor keledai. Maka ada benarnya juga sisi pandang Ibn Farabi yang hidup di Damsyik pada sekitar 872 hingga 950 Masihi yang menjelaskan bahawa penguasa harus dapat mempertahankan kuasa dan tidak tunduk pada gagasan politik rakyat yang membingungkan. Apatah lagi dalam keadaan suasana kejahilan dan hinga-binga rakyat yang tidak memahami maslahat yang diperkatakan. Ini adalah kerana pemimpin yang bersabar sahaja dapat menyelesaikan masalah ummah dan layak menjadi ketua. Maka benarlah firman Allah Subhanahuwataala, "Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun." Maksudnya, dan kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami selama mereka bersifat sabar dalam menjalankan tugas itu serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami. Surah As-Sajdah ayat 24. Ibnu Kathir ada berkata, iaitu tatkala mereka sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan dalam menjauhkan larangan-larangannya, membenarkan para rasulnya dan mengikuti risalah yang diberikan kepada mereka, nescaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk kepada kebenaran dengan perintah kami, mengajak kepada kebaikan, memerintah yang makruf dan melarang kemungkaran.